Halo, selamat pagi. Good morning. Bonjour. Comment ça va? Que tal? Hola. Nah, hari ini saya mau bikin dessert atau cuci mulut. Namanya Bavaroise mangga atau dessert pakai mangga gitu ya, kayak bikin cake mangga. Nah, bukan cake mangga. Namanya Bavaroise. Pokoknya ada kremnya. Oh, ada Alexandra datang. Kita lo. Voy a preparar dessert, postre para esta noche. No, no me hace daño. No me duele. Ya está, sí. No, me hace. No me hace nada. ¡Hala! ¡Venga! Miren, güeña. Ketemu lagi di sini di Yuli Moren Channel. Udah pulang emaknya, gangguan sedikit. Jadi tiap hari jam segini pagi, harusnya jam 10 sih dia habis keluar mungkin ya sarapan. Aku mau bikin ini. Tapi ini gak apa-apa Ro, kirim gue udah balik dia. Katanya masih di sini. Jadi aku sekarang mau bikin dessert. Jadi kepotong. Maklum ya, namanya juga YouTuber abal-abal. Keluarga itu nomor satu. Jadi aku tadi pasangin cuci matanya sama pasang obatnya. Obatnya itu tetes mata sama antibiotik salepnya mata. Salep mata. Oke, okay, langsung aja. Sebelum mulai bikin rotinya atau kuenya, biasanya orang bikin pakai biskuit. Tapi aku nggak mau pakai biskuit. Biskuitnya aku mau bikin aja sendiri dari roti, dari bolu maksudnya, bolu tipis yang nanti kalian lihat resepnya. Tapi purenya mau saya bikin bikin sendiri. Bisa juga beli, tapi lebih enak bikin sendiri ya. Karena aku sudah pernah nyoba beli. Kalau beli itu kayak apa namanya, karamel yang di botol itu ya, rasanya beda sama karamel bikin sendiri dengan karamel yang di botol. Lebih praktikan yang di botol, tapi lebih enakan yang dibikin di rumah. Sekarang saya mau bikin pure mangganya. Mangganya udah siap. Nggak akan ada gangguan lagi, jadi sekarang kita langsung aja. Ini nggak ada takarannya ya, berapa gram. Kira-kira aja satu mangga yang ukuran sedang. Ini saya mau pakai mungkin setengahnya. Saya lihat dulu berapa jadinya. Wanginya. Saya langsung potong ke sini aja ya. Kita bikin pure mangganya. Bisa di blender atau bisa dipotong kayak begini. Kita lihat nanti kalau misalnya dia berseratnya terlalu banyak, saya mau saring. Kita siapkan ini. Asam banget, sedikit aja ya. Ini kita nyalakan apinya. Kita kasih gula. Di resep sih 2 sendok makan. Kita kasih aja 2 sendok makan. Bisa lemon yang jus lemon yang kuning, bisa yang hijau, terserah ya. Aku adanya yang ini, jadi aku pakai yang ini. Setelah 5 menit, 7 menit, jadinya seperti ini. Ini kalau kalian mau di blender silahkan di blender, tapi aku nggak terusin masak aja begini.
sampai dia jadi pure, benar-benar jadi bubur ya. Mangganya jadi bubur. Dan ini sudah selesai ya, tuh. Bentar lagi kita keluarin airnya. Sedikit lagi ya. Kurang lebih 15 menit bikin ini ya. Sudah. Kita dinginkan di mangkok. Ya, sekarang kita bikin cetakannya, diolesin mentega. Kita mulai bikin genoasnya. Pakai 3 telur. 1. Saya udah mulai pakai mangkok ya sekarang ya. Tuh, ada yang merah-merahnya. Ini ari-arinya kali ya. Calon bayi ayam. Ups, kita buang. 2 3. Jangan lupa nyalakan ovennya, temperatur 170 kecil aja ya. Cek. Gula pasir tadi saya timbang itu, saya ukur 4. 1 2 3 4 5 6 atau 90 gram ya. Kita kocok sampai mengembang. Lupa vanilanya ngumpet di belakang santan ternyata. Hai dasar emak-emak, vanilanya ngumpet guys. Kita akan perlukan ini. Sekarang saya masukkan 90 gram terigu. Tadi kira-kira 5 sendok makan ya. Sama kira-kira sama. Ini kita bilangnya genoise atau bolu. Ini bolu untuk di bawahnya. Bisa juga pakai biskuit, cuman aku lebih suka pakai bolu. Lebih gimana gitu. Lebih enak dimakan ya.
Kalau pakai biskuit aku lebih suka untuk cheesecake. Untuk cheesecake baru aku pakai biskuit. Nanti. Sekarang kita masukkan ke cetakan. Cepat kan bikinnya, setengah jam. Kita bagi dua. Biar gelembungnya keluar ya. Aman, satu di bawah, satu di atas. Liur, liur, liur. Wah, ternyata ini 8 menit pun sudah jadi ya. Karena api atas bawah jadinya gosong. Enggak gosong sih, maksudnya brown. Tidak apa-apa. Ah, udah bunyi. Yang satu hitam, yang satu putih. Karena yang satu di bawah, yang satu di atas. Enggak apa-apa. Ini udah matang ya, udah saya colok gitu, sudah matang. Kita keluarkan kuenya. Udah dingin ya, tunggu sampai dingin banget. Kalau enggak nanti kremnya meleleh. Plastiknya dicopot gitu. Ini bolunya lembut banget ya. Bolunya lembut. Ini saya harus pakaiin bolunya dulu. Kalau enggak bisa-bisa plastiknya enggak mau berdiri. Plastiknya sudah nempel ya di dindingnya. Kita sisihkan. Nah ini nanti untuk di atasnya. Sekarang saya mau kocok 200 gram Philadelphia. Saya mau pakai gula tepung supaya sedikit manis. Mana gula tepungnya? Saya beli 2 gula tepung nggak sengaja. Ternyata di rumah ada. Oh ya, ini masih baru. Nah, ini yang lama. Ini kira-kira aja ya. Bisa pakai gula biasa juga bisa. Mangganya sudah dingin. Tuh, saya mau masukkan kira-kira 10 aja. Sama nanti kita banyakkan ya. Ini bisa mungkin 8 orang. Nyem nyem nyem. Enakan bikin. Kalau beli
kayak bau farmasi gitu, kayak bau obat sirup obat batuk rasa mangga. Oke. Tuh. Lebih cepat. Enak guys. Ininya saya masukkan ke frozen ya. Ini dingin banget. Saya masukkan ke frozen, terus saya kasih di sini es batu. Nah. Cepet. Biar dingin. Lalu saya mau kocok whipping creamnya. Ini berapa ya? 500 ml. Oke. Udah rasanya. Sekarang kita kocok. Kalau udah begini berarti dia sudah ya. Enak. Miam-miam. Es biar dia tetap kaku. Turun, telurnya digeser. Oke, kita keluarkan ininya. Kita keluarkan pure apa namanya, mangga. Ini sudah, tak. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kuning, pecah ya, tidak ada pewarna ya. Ini guys.
pisan, enak pisan. Enak pisan, gulanya pas. Ini saya taruh di atas biar dingin. Oke. Ini kremnya bagus banget. Sekarang kita masukkan ke dalam ini ya, kuenya. Ini saya mau kasih sedikit aja, basahin pakai sisa tadi. Harusnya saya sisain sedikit sih, tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Ada sari-sari mangga. Kalau nggak ada cream cheese, kalian bisa pakai krim patisserie. Nanti saya bikinin. Saya mau bikin pizza dulu, deng. Enggak, krim patisserie dulu. Itu sari mangganya banyak. Enggak apa-apa sih. Setelah rata, kita masukkan yang kedua. Kita tutupkan di atas kuenya. Perfecto. Tadi airnya masih ada kan ya? Kurang ini. Tadi saya lupa bikin banyak. Enggak apa-apa sih. Kita masukkan lagi. Gampang kan bikinnya ya, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak tuh yang suka di dapur, yang suka bikin. Ini sisanya jangan dibuang. Kita masukkan ke plastik. Kita jadikan dekorasi.
Kita dekorasi sedikit ya. Saya tidak ahli nih. Bukan ahli saya nih. Bukan ahlinya. Enggak apa-apa. Burung mencair. Jelek banget. Keburu mencair, guys. Kelamaan di luar. It's okay. Kita ambil pisau. Ambil mangga. Ini ala-ala saya aja ya. Ala-ala patisserie, ala-ala. Takut netes karena ini matang banget. Oke, satu lagi. Di situ sudah. Harus buru-buru dimasukin ke kulkas ya. Voilà. Inilah hasilnya. Harus buru-buru dimasukin ke kulkas ya. Dekorasinya jelek tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti kita lihat rasanya. Oke? Okay? See you later. Selesai sudah Bavaroise mangganya, atau kita bilang mungkin mangga cake atau apa ya, terserah, puding mangga atau apa, nggak tahu. Terserah sebutannya apa menurut kalian. Yang jelas kita bilangnya di sini Bavaroise mango. Jadi, selamat mencoba. See you tomorrow. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan kemana-mana dulu karena ini belum dibuka ya. Harus tunggu sampai beberapa, 1 jam, 3 jam minimum ya. 1 jam nggak tahu juga, tergantung kulkasnya dingin apa enggak. Yang jelas dia 6 jam. Ini saya masih 6 jam lebih dimakannya nanti malam. Oke? Okay? See you tomorrow. Selamat pagi semuanya, selamat datang di dapurnya Yuli Moren. Hari ini aku mau bikin dessert yang